Oke, hari ini saya akan melakukan perjalanan buang-buang waktu saya dengan Garuda Indonesia dari Jakarta ke Makassar 6 jam. Yuk. Mbak, kalau pindah kursi masih bisa nggak sih? Yang Semarang ujung pandang, mau yang di window seat. Ada tinggal emergency. Ya, nggak apa-apa. Yang penting window aja, window seat. Nggak turun kan? Dia cuma transit aja. Semarang, Surabaya. Makassar. Mau keliling. Oke. Jadi di sini kita dapat 3 boarding, ya. Yang pertama Jakarta Semarang with economy class, mungkin Boeing 7, nanti kita akan lihat pesawatnya. Yang kedua Semarang Surabaya, kita ganti pesawat GA367 naik CRJ-1000 Bombardier, dan satu lagi dari Surabaya ke Makassar itu juga naik Bombardier juga. Jadi kita hari ini kita melakukan 3 perjalanan Jakarta Makassar melalui Semarang dan Surabaya. Kita sekarang ada di sini. Tangan kita harus ke 17. Oh my god, paling ujung. Oh, enak nih, ada co-working space dan juga ada selamat menikmati penerbangan.
yang terjatuh. Saat kita berada di sekitar bisnis, kita usahakan terus terlebih dahulu. Semarang, sekarang transit menuju boarding lounge untuk Semarang Surabaya. Oke, kita akan sampai di sini selama 1 jam 35 menit. Kita lihat dulu Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang.
smartphone dan perangkat tablet harus dalam posisi flight mode selama berada di pesawat. Penggunaan radio AM/FM, peralatan radio control, perangkat penerimaan gelombang, dan mainan kontrol jarak jauh tidak diperkenankan selama berada di pesawat. Penggunaan perangkat pengisian baterai portable sebelum membuka jendela, pastikan keadaan di luar tidak ada api dan hambatan. Buka penutup, tarik kaos ke bawah, lalu buang jendela keluar. Segera keluar dan banyak evakuasi dari luar. Yeah.
Juanda International Airport Sidoarjo. Welcome to Surabaya. Please remain seated until we have reached our final parking position and the platform seatbelt sign is off. Passengers with a flat connection are requested to consult our ground staff at the transfer desk. Transit passengers to Makassar will stop here for 30 minutes. Please remain on board and be seated according to your boarding pass. Also, please do not use your mobile phone. Before disembarking, please make sure to check all your personal belongings. We would like to remind all passengers who disembark here and have big baggage tag. Your baggage will be delivered here by the passenger stairs. Please prepare your heavy baggage tag ready. And for your safety, please be careful when stepping down the stairs. We would like to say goodbye to our passengers meeting us here. And thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyTeam. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your kind attention.
Ibu yang terhormat, selamat datang di Makassar. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Maros. Selamat datang di Makassar. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan satu pengaman telah dipadamkan. Bapak dan Ibu, dengan lanjutan penerbangan, dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di bisnis kelas, kami persilahkan turun terlebih dahulu. Pengambilan bagasi khusus penumpang bisnis kelas dan Sky Team Elite Plus dapat dilakukan di Premium Baggage Collection area di terminal kedatangan. Perlu kami sampaikan bahwa bagi Bapak dan Ibu yang akan turun di sini dan memiliki label bagasi merah muda, bagasi Anda dapat diambil di dekat tangga pesawat. Mohon siapkan label bagasi Anda. Demi keselamatan Anda, harap berhati-hati saat menuruni tangga pesawat. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Apa enggak usah ya kalau gitu? Enggak usah, balik kanan aja kalau gitu. Ya, Mbak. Ya. Udah selesai, Mbak. Sama masih landing lagi, masih lagi. Oh, selamat istirahat. Iya. Silakan, Bu. Oh, ada teman baik. Oke, berarti cukup sudah perjalanan hari ini. 3 landing, 6 jam dari Jakarta ke Makassar. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Oke, landing di Makassar. Dan soal dari Makassar untuk tarik deh. Nanti aja naik dulu.
Hello and welcome back. Ini merupakan sesi kedua, sesi pembelajaran buat kalian semua yang ingin belajar bersama saya. Yuk nonton aja yuk. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga nuklir dan sumbernya dari lab dan teori. Pada awal abad ke-20, prinsip-prinsip tenaga nuklir dirumuskan oleh para fisikawan. Pada tahun 1939, para ilmuwan Jerman menemukan proses reaksi fisi yang memicu perombaan pada ilmuwan dari Amerika. Untuk menggunakan reaksi fisi yang luar biasa ini, pertama untuk buat bom. Gila ya. Dan melalui upaya intens proyek Manhattan ini, bom atom ini diciptakan pada tahun 1945 dan digunakan untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia Kedua. Setelah perang, kekuatan nuklir bersyukur dipandang sebagai energi baru yang sangat berpotensi. Awal mulanya, energi nuklir ini sebagai listrik dilakukan oleh Heimer Rickover yang mengandung pengembangan reaktor kecil di kapal selam listrik. Nah, ini lebih bermanfaat nih. Hasilnya kekuatan nuklir dipasang di kapal selam sangat memperluas jangkauan dan kekuatan kapal perang angkatan laut Amerika tersebut. Pada akhir tahun 1940, tenaga nuklir sangat dikembangkan dengan sekuensi pertama di Inggris. Reaktor yang sangat berat dan berat yang pertama.
Kazakhstan tercatat sebagai negara yang memproduksi uranium terbesar di dunia sebesar 23.321 ton. Berada di putaran kedua ya adalah Kanada dengan menghasilkan sebesar 13.116 ton. Australia menempati urutan ketiga sebagai negara penghasil uranium terbesar di dunia dengan sebesar 5.882 ton. Wah, banyak banget ya. Nah, anak-anakku, saat ini ada 349 reaktor nuklir yang komersil di dunia yang dipasang di 31 negara. Energi nuklir ini telah memenuhi kebutuhan listrik di dunia hampir sebesar 10% dari kebutuhan dunia. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini hampir memiliki kapasitas menghasilkan sekitar 1 gigawatt atau bisa dibilang 1 miliar watt. Wow. Nah, ini adalah jenis utama reaktornya adalah pressure water reactor dan juga boiling water reactor. Yang keduanya dikategorikan sebagai reaktor air yang dingin. Prinsipnya sama sih, pada prinsipnya kalau energi nuklir mengubah energi atom menjadi energi listrik. Perubahan energinya disebut dengan reaktor nuklir, tempat berubahnya. Pada reaktor nuklir ini, pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen inti yaitu fuel bundle atau bahan bakar, control rod atau batang kontrolnya, coolant cairan atau cairan pendingin. Nah, dalam fuel bundle itu tersimpan bahan bakar berupa uranium U-238 atau U-235 dalam bentuk bundle nih. Fuel bundle dimasukkan ke dalam reaktor yang nantinya dikembangkan sebagai bahan bakar. Bahan bakar atau fuel bundle ini nanti akan ditembakkan oleh neutron. Melalui neutron, melalui neutron generator. Nah, neutron yang tadi sudah ditembakkan kemudian akan menembak nukleus inti dari atom tersebut yang menyebabkan inti atom tersebut tidak stabil. Ketidakstabilan atom itu mengakibatkan terbelahnya atom menjadi beberapa bagian. Dan perubahan bagian ini bisa disebut menjadi reaksi fisi. Nah, pada reaksi fisi ini melepaskan beberapa neutron bebas yang memberikan energi panas serta radiasi sinar alfa, beta, dan gamma. Reaksi berantai ini dikendalikan oleh batang rod atau batang kendali, di mana batang kendali ini mempunyai materia boron atau kandium yang menyerap neutron agar mencegah reaksi fisi yang berlebihan dan dapat mengakibatkan ledakan pada nuklir. Dalam inti reaktor ini, ya, atom uranium melepaskan energi yang memanaskan air sehingga panas kurang lebih 520 derajat Fahrenheit. Panas banget ya. Nah, air panas ini kemudian menimbulkan uap air dan uap air ini digunakan untuk memutar turbin yang terhubung di generator. Lihat gambar ya, sehingga menghasilkan listrik. Nah, uap tersebut didinginkan kembali untuk membuatnya menjadi air. Untuk limbah, nah, terdapat masalah sih limbah hasil reaksi fisil yang sulit didaur ulang. Hampir semua bahan bakar bekas dalam limbah olahan ini disimpan dalam kolam pendingin atau di dalam tong dan disimpan di bawah tanah selama bertahun-tahun, berabad-abad, bahkan ribuan tahun lamanya. Nah, limbah yang dibuang mungkin tidak separah seperti pembangkit listrik tenaga fosil. Tenaga pembangkit listrik tenaga fosil ini merupakan penyumbang terbesar perubahan iklim di dunia sampai saat ini. Listrik tenaga nuklir ini sangat kecil, merupakan energi karbon yang melepaskan ke udara. World Nuclear Association melakukan penelitian lebih dari 20 kali untuk membuktikan efisiensi pembangkit tenaga nuklir ini. Dari urusan tersebut diketahui bahwa pembangkit nuklir merupakan pilihan yang paling baik untuk mengurangi efisiensi gas rumah kaca ya. Listrik yang dihasilkan nuklir adalah jalan yang harus dipilih menjadi kebutuhan lingkungan dan menghindari pemanasan global. Dengan segala rintangan yang ada, pastinya bagaimanapun pembangkit ini merupakan pembangkit yang harus terus dikembangkan agar lebih aman, lebih efisien, dan juga ramah lingkungan. Dikarenakan kebutuhan listrik yang sangat meningkat dan cadangan bahan bakar fosil semakin menurun. Oke, itulah pembangkit listrik tenaga nuklir. Terima kasih banyak. Dan ini adalah dari Lipton Theory.
Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again. Seperti janji saya minggu lalu, kita akan belajar tentang motivasi. Sebelumnya, motivasi. Apakah Anda pernah termotivasi terhadap sesuatu? Contohnya apa? Ya, waktu kecil ya. Kamu kalau misalnya dapat ranking 1, mama atau papa akan membawakan atau memberikan sesuatu, memberikan motor, memberikan mobil, ya kan? Ya, itu motivasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana motivasi tersebut dan efeknya seperti apa dalam pekerjaan kita. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama, motivasi. Motivasi ini teorinya adalah merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, kita akan memperlihatkan pandangan, tiga pandangan tentang motivasi. Yang pertama yaitu model tradisional, yang kedua model hubungan manusiawi, dan yang ketiga adalah model sumber daya manusia. Oke. Nah, ini yang pertama, model tradisional. Ya, model tradisional adalah pertama, bekerja pada dasarnya tidak disukai banyak orang. Banyak orang nggak suka kerja, benar nggak? Banyak orang nggak suka sekolah, banyak orang nggak suka kuliah, banyak orang nggak suka belajar. Nah, itu adalah model tradisional. Ya, yang kedua, jarang yang dapat menangani pekerjaan yang sifatnya memerlukan kreativitas, disiplin, dan pengendalian diri. Nah, orang tuh jarang ada ya sifat yang seperti ini. Bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan yang sifatnya memerlukan kreativitas atau disiplin dan lain-lain. Ya, itu jarang. Tapi kita bisa gali potensi ini agar kita bisa menjadi suatu individu dan sumber daya manusia yang baik. Yang ketiga, manajer. Ya, Anda manajer harus mengawasi dan mengendalikan bawahan. Ini model tradisional. Jadi manajer itu langsung direct order untuk mengendalikan bawahan. Yang keempat, tugas terperinci dan operasi mudah dipelajari, ya. Yang kelima, orang bersedia bekerja jika ada balas jasa yang memadai. Ini benar banget ya, kan? Kita juga itu aku males banget kalau nggak ada minimnya gua nggak bakal kerjain, gitu kan? Yang keenam, berproduksi sesuai standar. Nah, ini model tradisional. Untuk saat sekarang Anda sebagai pegawai, nantinya Anda sebagai pekerja, jangan sampai Anda malas. Anda harus berproduksi di atas standar Anda, sehingga apa? Anda akan mendapatkan cepat promosi, Anda akan dinilai menjadi baik, maka Anda akan cepat untuk menuju top management di atas. Oke, kita lihat model hubungan manusiawi. Ya, ini yang kedua, model hubungan manusiawi. Yang pertama, orang ingin merasa berguna dan penting. Benar banget, orang pasti ingin merasa berguna dan merasa penting. Yang kedua, orang ingin memiliki dan diakui sebagai individu. Anda sebagai individu pasti ingin diakui, ya enggak? Anda sebagai individu pasti selalu ingin diakui keeksistensian Anda. Yang ketiga, kebutuhan lebih penting dari uang dalam memotivasi orang untuk bekerja. Ya, terkadang memang seperti itu. Memang kebutuhan itu lebih penting daripada uang. Kadang-kadang ya, orang tuh gak peduli punya uang banyak atau tidak, yang penting kebutuhannya ini tercapai. Oke, yang keempat, manajer harus mempunyai ya, atau harus membuat setiap kawan merasa berguna dan penting. Ini adalah posisi Anda sebagai seorang pemimpin. Harus merasakan atau harus membuat karyawan Anda merasa penting, merasa pintar. Jadi dia termotivasi untuk kerja. Oke, yang kelima, pembagian informasi kepada bawahan dan keterlibatan keputusan rutin sangat penting. Ya, ini benar banget nih, pembagian informasi kepada bawahan dan semuanya. Komunikasi ini sangat penting sekali agar tujuan kita cepat mudah tercapai. Oke, yang keenam, pemutusan hubungan akan meningkatkan semangat kerja. Ya, pemuasan kebutuhan akan meningkatkan semangat kerja. Benar banget, kalau kebutuhan Anda terpenuhi, pasti semangat Anda akan lebih. Oke, nah ini yang ke berikutnya, ada model sumber daya manusia. Ya, model sumber daya manusia ini yang pertama, bekerja ya pada dasarnya menyenangkan. Ya, betul, terkadang juga dalam model ini bekerja menyenangkan, apalagi orang yang dapat bekerja sesuai dengan ilmunya atau sesuai dengan hobi atau passionnya, pasti bekerja sangat menyenangkan. Oke, yang kedua, sebagian besar orang lebih kreatif, disiplin, dan disiplin diri. Benar, sebagian besar nih orang memang lebih kreatif, ya disiplin diri juga, asal harus kita dimotivasi. Yang ketiga, manajer harus memanfaatkan potensi sumber daya manusia. Benar. Jadi Anda nanti sebagai seorang pemimpin harus benar-benar bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga apa? Tidak sia-sia pekerjaan Anda. Berikutnya, ya, yang kelima, manajer mendorong partisipasi penuh. Betul, manajer Anda harus berpartisipasi penuh, harus memberikan arahan.
Untuk teori-teori motivasi banyak banget teori motivasi ya, ada tiga kelompok nih. Yang pertama kelompok teori penunjuk ya, yaitu mengemukakan bagaimana motivasi para karyawan. Yang kedua ya dari teori penunjuk ini adalah teori ini didasarkan dari pengalaman coba-coba. Ada juga motivasi bagaimana dia termotivasi dengan melakukan coba-coba. Ya banyak sih ya, kayak cobalah bekerja di perusahaan satu atau coba saya mengerjakan tugas yang ini bisa atau tidak. Oke. Yang kedua ada teori isi ya. Teori isi ini disebut merupakan atau disebut teori kebutuhan ya. Ada banyak macam-macam teorinya, nanti Anda bisa cari. Ada beberapanya, diantaranya adalah hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Yang kedua teori motivasi dari Frederick Hesburgh. Yang ketiga teori prestasi dari David McLean. Nanti kita akan lihat. Oke, yang ketiga teori proses ya. Teori proses ada yang pertama teori pengharapan ya, bagaimana seorang menjadikan motivasi itu karena ada harapan-harapan. Yang kedua pembentukan perilaku ya, bagaimana perilaku tersebut bisa dibentuk. Yang ketiga ada teori Porter Lowler ya, dan juga yang keempat adalah teori keadilan. Nah, kita lihat di gambar. Ini merupakan teori hierarki kebutuhan dari Maslow. Yang pertama adalah ada fisiologis, keamanan dan rasa aman, sosial, harga diri dan aktualisasi diri. Ya, yang pertama kita lihat nanti fisiologis. Di fisiologis ini merupakan teori dasar bagaimana kita bisa mendapatkan ya. Yang kedua pasti rasa aman dan rasa nyaman dari kita itu sangat penting sekali. Baik, kita lihat teori hierarki dari kebutuhan Maslow yang tadi dari gambar yang kita lihat ya, dari tingkat ketinggian dan tertinggi hingga tingkat terendah. Yang pertama kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri ya, contohnya penggunaan potensi diri ya, bagaimana kebutuhan aktualisasi diri atau ingin memperlihatkan bahwa kita sebagai SDM yang unggul itu sangat diperlukan. Yang kedua kebutuhan harga diri, contohnya status atau kedudukan, kebutuhan antar penghargaan, pasti Anda memerlukan penghargaan kan, dan juga kehormatan diri kita masing-masing ya. Yang ketiga kebutuhan sosial, kebutuhan sosial macam-macam ya, contohnya kita butuh persahabatan ya, kebutuhan akan cinta kasih dan lain-lain. Yang keempat kebutuhan keamanan dan rasa aman, keamanan dan rasa aman ini sangat penting kita butuhkan, sehingga apabila kita ada rasa aman dan nyaman. Tata ibu nggak kelihatan kok. Sehingga kalau kita butuh rasa aman dan nyaman ya dalam bekerja, pasti akan meningkatkan motivasi kita. Contohnya perlindungan dan stabilitas. Oke. Dan yang kelima itu adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis, contohnya makan, minum, rumah dan istirahat itu merupakan kebutuhan kita. Sehingga dalam kebutuhan hierarki dalam teori hierarki kebutuhan dari Maslow ini, kebutuhan fisiologis seperti makanan, minuman, rumah dan istirahat itu bisa kita lakukan sebagai motivasi buat kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, saya mana? Ini dia. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang MPAD Sosio Kependudukan Demografi. Oke, yang pertama ya, penting nih metode ini. Kenapa penting ya? Setiap kegiatan pasti memerlukan proses ya, agar hasilnya maksimal ya, hasilnya optimal, baik, logis, dan diperlukan metode penelusuran proses yang tepat. Nah, metode yang tepat perlu ya memperhitungkan beberapa hal nih, tujuan dari proses, pemanfaatan sumber daya, pelestarian lingkungan. Yang kedua, jangkauan luas lingkungannya itu seperti apa. Yang ketiga, kondisi objek, kuantitas atau kualitasnya seperti apa. Yang keempat, waktu yang tersedia dalam proses. Yang kelima, fungsi kependudukan objek dalam proses. Yang keenam, keberadaan informasi atau data. Yang ketujuh, bagaimana cara pengambilan data. Nah, harapannya ada keseimbangan fungsi penduduk sebagai subjek atau pelaku yang akan kita survei, dan objek dan sebagai penerima hasil. Nah, kita lihat sumber analisa dan komponen atau aspek sosiodemografi. Aspeknya apa aja sih yang kita akan mau lihat atau nilai? Yang pertama adalah komponen. Komponen aspek ini ya, yang pertama struktur, proses, dan juga tenaga kerja. Yang kedua sumber ya, sumber atau pengumpulan data kita seperti apa. Kita lihat sumber-sumbernya, bisa diambil dari data sekunder atau bisa diambil dari BPS ya, dari registrasi, dari statistik penduduk, dari data primer, dari wawancara, dari observasi, juga kita bisa membuat dari diskusi atau FGD. Oke. Nah, ada juga dari pengukuran kayak gimana? Bisa persentase, bisa juga rasio, bisa juga rate, bisa scoring,
dan juga bisa tabulasi dan juga statistika. Oke, variabel penelitian. Nah, variabel penelitian kita, parameter dan sosiodemografi adalah yang pertama ukuran-ukuran yang relevan dalam aspeknya. Seperti apa? Seperti struktur penduduk, ya. Lalu tingkat kelahiran atau CBR atau tingkat kematian, ada kepadatan penduduk dan persebaran penduduk, ada juga migrasi masuk dan keluar, ya, permanen atau non permanen, ada tingkat pertambahan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran dan juga beban tanggungan. Ini akan kita lihat variabel penelitian nanti jika Anda meneliti tentang sosiodemografinya. Oke. Ada lagi ya, cara mengukur. Cara pengukuran bisa membandingkan antar nilai atau angka standar lokal atau nasional ataupun standar internasional. Atau juga menggunakan pengalaman Anda sebagai peneliti dan juga menganalisa hasil dari perhitungan. Sumber data dari mana? Sumber data bisa dari data sekunder atau data primer. Masalah pengumpulan data nih, kita lihat sumbernya bisa tadi kita lihat data sekunder atau data primer. Data sekunder kita bisa lihat dari sumber-sumber data yang lain seperti data statistik ya, atau dari BPS atau Biro Pusat Statistik. Yang kedua dari laporan kegiatan daerah, yang ketiga laporan registrasi, yang keempat laporan pertanggungjawaban, yang kelima dari arsip daerah juga ada. Cara pengumpulan data bisa dicatat atau dicopy data yang seperlunya saja. Berikutnya juga kita lihat populasi. Populasi yang sekumpul merupakan sekumpulan objek kita yang akan kita teliti, ya. Itu juga merupakan sumber data. Contohnya seluruh penduduk atau individu, seluruh kepala keluarga atau seluruh kepala keluarga dan lain-lainnya. Dan pengumpulan data juga ya bisa melakukan dengan wawancara atau observasi, ya. Seperti sensus diambil dari seluruh populasi atau sampel diambil dari sebagian dari populasi. Nah, cara penentuan sampel bisa dari sifat populasi, semakin banyak semakin bagus, atau dari keinginan Anda sebagai peneliti, atau juga kuota atau jumlah populasi yang tidak jelas. Oke, pengumpulan data. Pengumpulan data kayak gimana sih? Nah, pengumpulan data ini merupakan sistem penentuan sampel, ya, seperti sistem sensus, seperti semua, sistem random atau acak, sistem strata jarak atau lapisan, atau sistem strata volume. Ya, lokasi juga bisa diambil dari mana saja, sepanjang jalan atau lokasi proyek. Yang kedua pada jarak atau radius tertentu. Cara menghitungnya gimana? Ini dia. Cara menghitung variabel penelitian. Kita lihat dari tingkat kematian atau tingkat kelahiran atau fertilitas. Yang kedua tingkat kepatian. Yang ketiga kepadatan penduduk dan sebaran penduduk. Yang keempat juga beban ketergantungan atau dependensi rasio. Yang kelima tingkat partisipasi angkatan kerja. Yang keenam tingkat pengangguran. Nah, jika Anda ingin menilai bagaimana sih tingkat kelahiran atau fertilitas, tinggal dilihat nih. Oke, sekarang kita lihat tingkat kelahiran atau fertilitas. Bisa lihat di gambar CBR atau tingkat kelahiran dari seluruh kelahiran 1 tahun pada seluruh penduduk pada tahun yang sama. Nah, CBR ini dengan rumus jumlah kelahiran 1 tahun dibagi jumlah penduduk dikali 1000. 1000 itu sebagai kohortnya atau per 1000 penduduk. Jadi contohnya nih, misalnya jumlah kelahiran hidupnya sebesar atau sebanyak 3.500.000 bayi. Nah, jumlah penduduk seluruhnya 150 juta. Nah, CBR-nya adalah 3.500 dibagi 150 juta dikali 1000. Jadi kita mendapatkan CBR-nya sekitar 20 juta. Oke. Ayo 1 2 3. Nah, kemudian ASBR, tingkat kelahiran dalam 1 tahun dari kelompok tertentu, ya, kelompok penduduk umur tertentu pada seluruh penduduk kelompok umur tertentu. Jadi kita ini sudah menemukan atau melihat per kelompok, ya, per kelompok per umur. Baik, ASBR-nya dengan rumusnya jumlah kelahiran keluarga umur I dibagi jumlah penduduk umur. Jadi lalu dikali K-nya tadi yang 1000. Contohnya jumlah kelahiran pada umur 25 sampai 29 tahun itu sekitar 1.700. Sedangkan jumlah penduduk yang berumur 25 hingga 29 tahun ada 37.000. Nah, ASBR-nya 25 sampai 29, jadi tadi 1.700 dibagi 1.700.000 dibagi 37 juta dikali 1000, jadi hasilnya itu 46 untuk ASBR tingkat kelahirannya pada umur rentan umur tersebut. Nah, mortalitas ya atau tingkat kematian juga dihitung dalam demografi, contohnya adalah CBR ya.
dengan rumus jumlah kematian 1 tahun dibagi jumlah penduduk dikalikan, kayak tetap 1000 ya. Jadi dengan contoh jumlah kematian 1.600.000 orang dengan jumlah penduduk seluruhnya misalnya 1.150.000, jadi CBR-nya kita mendapatkan 1.600.000 dibagi 150.000 menjadi kali 1000 menjadi salah. Nah, berikutnya kita akan menghitung jumlah kematian di umur rentan umur tertentu ya, dengan rumusnya jumlah kematian pada umur sekian dibagi jumlah penduduk pada umur sekian dikali K-nya. K-nya tetap 1000 ya, karena kita menghitung per 1000 penduduk. Oke, jumlah kematian pada penduduk umur 25 hingga 29 tahun itu sekitar 900.000, sementara jumlah penduduk umur 25 sampai 29 tahun itu sekitar 37 juta. Jadi ASDR-nya adalah jumlah kematian ya per jumlah penduduk, jadi 900.000 dibagi 900.000 ya dibagi 37 juta dikali 1000, jadi dapatnya sekitar 24. Nah, di mortalitas juga kita bisa menghitung IMR atau kematian bayi. Oke, dengan rumusnya jumlah kematian bayi lahir hidup dibagi jumlah kelahiran hidupnya dikali K-nya. Ya, dengan contoh jumlah bayi yang hidup ketika lahir sekitar 3.500.000 bayi, dan jumlah kematian bayi lahir yang hidup adalah jumlah kematiannya sekitar 450.000 bayi. Nah, IMR atau kematian bayi ini adalah jumlah kematian bayi lahir hidup dibagi jumlah kelahiran hidup dikali K, yaitu 1000, dengan hasilnya adalah 128. Nah, kepadatan penduduk dan sebaran penduduk juga kita hitung dalam demografi. Contohnya kepadatan aritmatik, yaitu jumlah penduduk dibagi luas wilayah dikali K. Contoh kepadatan aritmatiknya sekitar 1600 km persegi, sementara kepadatan agrarisnya yaitu jumlah penduduk petani dibagi luas petani dikali 1000. Nah, kita berikan contoh kepadatan agraris sekitar 50 per kilometer. Nah, sebaran penduduk tersebut merata atau terpusat secara linear atau konsentrasi. Jadi kita juga lihat nih, kalau migrasi masuk neto, jumlah in migrasi dikurang jumlah out dari migrasi. Sementara migrasi yang keluar, netonya adalah jumlah out migrasi dikurang in migrasi. Selanjutnya kita akan mengikuti dependensi rasio atau beban ketergantungan. Dengan contoh jumlah penduduk umur kurang dari 15 tahun itu sekitar 45 juta. Sementara jumlah penduduk usia kerja 15 sampai 64 tahun itu sekitar 80 juta. Nah, jumlah penduduk umur di atas 64 tahun adalah 25 juta. Nah, kalau kita mau menghitung dependensi rasio atau beban ketergantungan, yaitu penduduk usia kurang dari 15 dan kurang dari 65 ya, dibagi penduduk usia 15 sampai 65 dikali 100% ya. Jadi dengan perhitungan 25 ditambah 45 dibagi 80, ini dalam juta ya, dikali 100, jadi dependensi rasionya adalah 87,5%. Baik, berikutnya kita akan melihat tingkat partisipasi lapangan kerja, contohnya angkatan kerja ya, TPAK. Contohnya kita lihat nih, jumlah penduduk ya bekerja, angkatan kerja sekitar 65 juta, sementara jumlah penduduk seluruhnya adalah 80 juta. Nah, jadi tingkat partisipasi angkatan kerjanya adalah jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk dikali 100%. Jadi kalau kita lihat contoh tadi, 65 dibagi 80 juta ya dikali 100%, itu menjadi 80% untuk tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat pengangguran ini contohnya misalnya ya, kita melihat bahwa jumlah penduduk yang menganggur misalnya kita asumsikan sebanyak 15 juta dan jumlah penduduk angkatan kerja sekitar 65 juta. Nah, TP atau tingkat penganggurannya jumlah penduduk menganggur dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100% ya, jadi 15 bagi 65 dikali 100% sama dengan 23. Mau bergerak bingung kan gitu, anaknya lagi ujian kita mau. Ini
kalian bisa lihat nih, ilustrasi hasil perhitungan. Nah, kita lihat nih, kita bisa membandingkan dari misalnya kondisi daerah A dan kondisi daerah B, dan juga kita tadi hitung antara kelahiran, ya, kematian, dan lain-lain, kebatasan, kesebaran, pertambahan penduduknya, beban pengangguran, angkatan kerja, dan penganggurannya juga. Kita lihat, bisa kita sebar, ya, bisa kita catat di sini sebagai referensi kita, ya. Kita lihat CBR-nya misalnya daerah A yaitu 20, sementara di daerah B adalah 13. Dan kita lihat lagi persebarannya untuk daerah A itu adalah konsentris, sementara kalau kondisi daerah B itu tersebar. Setiap daerah pasti memiliki angka yang berbeda, oleh karena itu perlunya kita dengan teliti mengukur dan juga mengambil sampel-sampel atau mengambil data-data itu dengan baik, sehingga hasilnya juga akan tepat. Sementara untuk analisa data dan perkiraan, kita lihat nih kondisi awalnya seperti apa. Nanti kita bisa setelah hitung kita lihat kondisi perkiraannya seperti apa. Tetap yang kita hitung tadi antara CBR, ya, kelahiran, kematian, kepadatan, sebaran, pertambahan, beban penanggungan, angkatan kerja dan juga pengangguran kita hitung dan kita perlihatkan di sini. Sehingga tadi datanya akan kita mendapatkan data yang bagus. Nah, dalam tahap analisa pemberian skor atau nilai kualitas lingkungan, kita lihat pengertian scoring seperti apa sih? Kita memberikan scoring merupakan penilaian angka-angka, ya, yang berhubungan dengan kondisi lingkungan dan kualitas lingkungan yang ada. Oke, untuk penilaian kita menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5, di mana 5 merupakan sangat baik dan 1 merupakan sangat buruk. Konsepnya, kualitas lingkungan ini memiliki nilai baik bila kondisi memberikan manfaat bagi manusia. Dan jika kualitas lingkungan ini buruk maka atau jelek, maka kondisi tersebut adalah tidak bermanfaat bagi manusia. Kita lihat tujuan skornya untuk membandingkan antara kondisi RLA dan RLB, ya. Waktu skornya itu bisa kita lakukan sebelum kejadian dimulai atau existing, dan dalam proses, ya, pada saat proses dan juga pasca proses. Jadi kita bisa memperhatikan tiga data yang berbeda sehingga kita bisa mengetahui nih apa yang berubah di sana. Nah, sementara itu kita bisa juga mendapatkan referensi dari BPS Depkes dan juga WHO, the World Health Organization. Contohnya nih, kondisi pengangguran, bagaimana kondisi pada saat rona lingkungan awal atau RLP. Misalnya kita ambil rentang dari 0 sampai 20, 21 sampai 40, 41 sampai 60, hingga 100%. Nah, kita lihat nih bagaimana penduduk lokal yang belum bekerja itu masih sangat baik, misalnya 5. Ya, ini hasilnya yang kita ambil dari data sekunder. Untuk penduduk lokal yang belum bekerja itu masih baik 4, penduduk lokal yang belum bekerja sedang 3. Sementara jika pengangguran atau jika kondisinya sekitar 61-80%, berarti penduduk lokal yang belum bekerja itu jelek. Apabila yang menganggur sekitar 41-100%, berarti hasilnya itu sangat jelek atau kita bisa memberikan nilai 1. Jadi poin 1-5 itu merupakan dari yang terburuk hingga yang terbaik. Kita lihat bagaimana dan kita menghitung atau kita mengambil datanya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Berikutnya kita lihat juga nih kondisi kesempatan kerja, bagaimana kondisinya, ya. Tadi kita lihat mulai dari 1-5, jika kita ambil asumsi saja nih, jika penduduk lokal terserap sebagai tenaga kerja itu sekitar 41-60%, berarti kita bisa mendapatkan nilai 3 atau memberikan nilai 3 atau sedang, ya. Jika penduduknya lokalnya terserap sebagai tenaga kerja dalam proyeksi baik sekitar 61-80% itu bekerja, berarti kita kasih nilai poinnya 4. Kita jadi memiliki rancangan atau memiliki suatu kualifikasi khusus, ya, agar kita dengan mudah untuk memberikan penilaian. Oke, jangan berubah-berubah saran saya. Jadi kalau misalnya memberikan penilaian, kita memberikan skalanya seperti apa. Kita lihat juga contoh, ya, untuk pekerja ini penduduk memilih pekerjaan seperti apa. Kalau misalnya sampai 81-100% orang bekerja, berarti dalam wilayah tersebut dari referensi BPS atau Depkes, ya, dan WHO itu memiliki pekerjaan tetap yang sangat baik dan kita kasih nilai skor 5.
Nah, menarik nih, ini bisa kita melihat ya, beban ketergantungan dari angkatan kerja, bagaimana kondisi beban ketergantungan pada RLA dan RLP. Kita lihat kalau misalnya kurang dari 10%, berarti angkatan kerja yang masih nganggur itu sangat jelek. Tapi kalau yang menganggur itu kurang dari 22%, sehingga angkatan kerja itu ya yang masih menganggur, berarti kondisi tersebut atau daerah tersebut masih sangat baik, karena pengangguran itu jumlahnya sedikit. Oke? Tingkat kelahiran pun kita hitung ya, di tingkat kelahiran umum dengan kondisinya, misalnya kita ambil scoringnya, misalnya kurang dari 20 kelahiran per 1000 penduduk itu berarti baik ya, sementara kalau lebih ya dari 50 kelahiran per 1000 penduduk itu sangat jelek. Nah, ini bisa kita hitung saja. Sementara referensi BPS ya, untuk tingkat kematian kita bisa lihat dan kita bisa hitung, jika kurang dari 50 bayi per 1000 kelahiran ya, misalnya ada kurang kematian kurang dari 50 bayi dari 1000 kelahiran, berarti tingkatnya sangat baik. Nah, kalau misalnya lebih dari 150 bayi yang meninggal dari 1000 penduduk, maka kita bisa hitung atau kita bisa menilai bahwa kondisi tersebut sangat jelek. Catatannya, IMF pada tahun 2007 Indonesia memiliki sekitar 46 ya, dan Malaysia itu 10. Berarti kalau 46 berarti tingkat kematiannya sangat rendah. Oke, dan Malaysia lebih rendah lagi. That's good. Kalian juga bisa lihat nih komposisi penduduk, bagaimana kondisi RLA dan RLP. Misalnya kita melihat komposisi penduduk tiap sektor ya, berimbang atau tidak ya, antar aspeknya. Jika 0-20% maka komposisi penduduknya itu sangat jelek, dan jika penduduknya sekitar 81-100% komposisi penduduk tiap sektor itu, maka sektor itu bisa kita bilang berimbang dan kita skor dengan sangat. Ada juga referensi tingkat partisipasi angkatan kerja. Jika angkatan kerjanya kita lihat ya, yang tadi, supaya kalian gampang ya, silahkan buat skala 1/20 ya, dalam persen, 0-20, 21-40, sampai 81-100%, sehingga kita bisa melakukan scoring 1-5. Nah, kalau kita lihat bagaimana tingkat partisipasi angkatan kerja di sini ya, bisa kita lihat TPAK antara 0-200 itu sangat jelek. Kalau misalnya sampai di atas 81%, berarti tingkat partisipasi angkatan kerjanya sangat bagus banget. Nah, kesimpulannya adalah ya, hasil penilaian dan perbandingan antara RLA dengan RLP adalah untuk menentukan atau menetapkan angka ya, yang hasilnya dapat digunakan untuk membandingkan. Yang pertama, kondisi sebelum atau existing dan perakhiran sesudah proyek tersebut berjalan. Dan berikutnya adalah angka yang dihasilkan dengan angka standar ya, sehingga digunakan untuk baku mutu yang bisa kita gunakan. Sementara itu, menetapkan angka penilaian hasil besar atau kecil, baik atau tidak, penting atau tidak, itu tergantung dari Anda sendiri kesepakatannya bagaimana ya, asal jangan sampai salah dalam melakukan penilaian atau menetapkan angka. Di sini kita bisa lihat ya, untuk kepadatan penduduk ya, kita lihat kondisi sebelum dan setelah proyek. Jadi kita lihat kondisi awal dan kondisi pasca proyek. Kita lihat dari kepadatan penduduk, tingkat kematian, pengangguran, struktur masyarakat dan struktur umumnya seperti apa. Kita lihat misalnya kepadatan penduduk sebelum ada proyek, kepadatannya rendah. Tapi setelah ada proyek, kepadatan penduduk menjadi sedang. Kenapa? Ya, karena orang yang tadinya tidak atau enggan untuk tinggal di daerah tersebut setelah ada proyek ya, sehingga proyeknya itu bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ada beberapa penduduk yang pindah ke lokasi tersebut. Tingkat kematian, misalnya tadinya tingkat kematian tinggi, dia menjadi rendah karena proyek tersebut itu memberikan proyeksi yang baik. Oke, pengangguran yang tadi penganggurannya sedang ya, banyak yang pengangguran, setelah ada proyek maka proyek tersebut bisa memberikan pekerjaan sehingga tingkat penganggurannya itu bisa direndahkan. Oke, yang tadi struktur masyarakat juga nih, misalnya sebelum ada proyek dia homogen ya, hanya satu saja atau satu kelompok saja, namun setelah terdapat proyek tersebut maka ada beberapa orang datang sehingga menjadi heterogen.
fitur mulai dari orang tua saja karena banyak pendatang baru yang melakukan pekerjaan sehingga strukturnya bisa berubah menjadi dewasa. Nah, bagaimana menilai lingkungannya? Nah, kita tinggal lihat lingkungannya sangat baik hingga sangat buruk dari 5 hingga ke 1. Sini Anda juga bisa lihat kondisi sebelum atau adanya proyek, kepadatan penduduk, kematian, dan lain-lain sebelum dan perkiraan sesudah. Ya, dan Anda juga bisa melihat yang seperti yang tadi. Jadi kita bisa memperkirakan ya dampak-dampak yang terjadi dari proyek kita. Oke, itu tadi pelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikutinya dan tugasnya. Ditunggu aja kita lihat seperti apa tugasnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan kemana-mana. Bye.